Bolehkah kita kata rest in peace? RIP singkatan dalam bahasa Inggeris bermaksud rest in peace. Para mufti saya lihat rata-ratanya melarang. Melarang kita mengucapkan pada orang bukan Islam. Orang bukan Islam yang kita sedar ketidakislamannya secara zahir. Kita hukum manusia secara zahir. Jadi kita hukum dia sebagai non-Muslim. Dan sebagai non-Muslim, ada ayat yang melarang kita meminta ampun kepada orang kafir. Berpandukan surah At-Taubah, surah nombor 9, ayat 113. Allah melarang kita meminta ampun pada orang kafir. Sebab kalau kita nak minta ampun, nak berdakwah ketika dia hidup, kita minta Allah berikan petunjuk pada orang kafir ini, itu sebelum dia mati, ketika dia hidup. Selepas sah dia mati dalam kekufuran, kita dilarang minta ampun kepadanya, dilarang minta dia masuk syurga. Dilarang berdasarkan surah At-Taubah ayat 113. Ditambah dengan ayat lain dalam surah An-Nisa 116, orang yang mati dalam keadaan kafir, dia mati dalam keadaan syirik, dosanya tidak terampun lagi. Disebabkan itu tempatnya neraka, dan bila kita mendoakan dia peace lepas dia mati, dia rest in peace. Kalau niat kita ialah selepas dia mati, orang kafir ini selepas dia mati, dia rest in peace, kalau maksud kita ialah peace itu ialah syurga, maka kita telah buat sesuatu yang dilarang agama. Kalau orang kafir itu mati, cara zahir dia kafir, dia mati, kita mendoakan semoga dia rest in peace. Dan maksud kita berkata demikian ialah semoga di sana dia aman, masuk syurga, itu salah. That is totally wrong. Para ulama sepakat tentang itu. Tetapi bila kita melihat Mufti Pulau Pinang baru-baru ini mengatakan harus. Mufti Pulau Pinang, Sahibul Samaha, Datuk Seri Wan Salim, Dr. Wan Salim mengatakan harus kita mengucapkan RIP, terutamanya orang-orang yang dekatlah. Kita ni tak perlulah kan. Orang-orang yang dekat, yang kenamaan, yang ada hubungan dengan mereka, kena pergi ziarah. Dan ya, dia tak ucap tak boleh. Maka dia ucap RIP, rest in peace, pada Queen Elizabeth II. Mufti Pulau Pinang kata boleh. Mufti Pulau Pinang kata boleh. Saya telefon banyak kali, tapi alhamdulillah telefon tadi sebelum kelas dia sambut. Dia sambut. Dan saya bertanya, saya baca di internet mufti sebut demikian. Saya nak sahkan mufti kata macam tu kah? Dia kata saya kata macam tu. Dan Mufti Pulau Pinang kata boleh, tapi ada perincian. Rest in peace yang dibolehkan bukan kita doakan dia mati aman di syurga sana. Itu tak boleh. Sama macam ulama lain. Yang Mufti Pulau Pinang kata boleh itu ialah kita mengatakan hanya dalam bentuk mengelokkan hubungan sesama manusia dengan maksud. Maksud itu penting. Dengan maksud kamu peace, kamu dah aman daripada sakit kamu di dunia. Kamu sekarang dah bebas, aman daripada tanggungjawab kamu yang berat sebelum mati. Takat itu saja. Kan Queen Elizabeth fikir banyak tanggungjawab. Sekarang dia aman dari tanggungjawab tu. Dia dah pindah pergi ke alam barzah. Itu saja. Bukan maksudnya kamu aman di sana, di syurga. Itu tak boleh. Jadi kenyataan Mufti Pulau Pinang kena difahami dengan betul. Kalau tidak, kita dapat dosa besar keringnya kutuk mufti kita. Saya dah telefon dan saya kata, okey, mana sabah mufti, saya bersama sekadar aspek duniawi saja. Namun mengucap takziah pada non-Muslim yang meninggal dunia memang dituntut agama. Agama kita ni agama rahmat. Jangan lupa Nabi SAW melihat jenazah Yahudi, Nabi bangun hormat. Tapi ini Yahudi. Ini geramnya kat Yahudi. Nabi SAW bangun hormat jenazah Yahudi. Itu agama Islam yang kurang diangkat akhlaknya. Kita menghantar. Tak. Kita ucap ta'ziah.
pada keluarga mendiang Queen Elizabeth, that is good. Itu bagus. Tunjuk rahmat Islam. Itu yang diizinkan. InsyaAllah. Ya.